Okey, hari ni kita nak kongsi punca bunyi. Bunyi bila kita on aircon. On aircon je bunyi bising. Macam-macam bunyi. Kadang-kadang dia boleh bunyi nyaring. Kadang-kadang dia boleh bunyi macam kain berkibas ditiup angin. Kepuk-kepuk. Okey. So, bila kita buka aircon, kita on aircon, ada bunyi, tolong pastikan dulu. Bunyi tu datang dari dalam kompresor atau dari luar kompresor. Okey. So, hari ni saya nak tunjuk punca bunyi di luar kompresor. Maksudnya bunyi di magnet puli. Okey. Bunyi di magnet puli. Ni nampak tak kat tangan saya ni? Okey, ini belting. Ini belting untuk kompresor. Ini yang lama, ini yang baru. Okey, so nak tengok tak apa jadi kat yang lama? Bila dia crack macam ni, memang dia boleh keluar bunyi. Satu, nombor dua, aircon kita boleh jadi kurang sejuk. Kenapa dia kurang sejuk? Sebab pressure dia tak cukup. Okey, nombor ni. Ini keadaan belting yang baru. Beza tak? Yang baru dia tak akan ada crack macam ni. Getah dia pun cantik lagi. So, kalau ada bunyi tu, jangan pening kepala. Tolong cek dulu ni, benda ni. Tolong cek dulu, anda tak payah datang bengkel. Anda ambil je lampu ni, cuba suluh dulu kat tengah. Cuba suluh macam ni. Anda akan nampak crack-crack macam ni. Jelas tak? Suluh dulu, kalau ada crack-crack garis macam ni, memang anda dah tahu. Anda punya belting yang problem, bukan kompresor. So, kalau ada kes macam ni, boleh bawa kereta datang ke Fizi Motorsport Sunway Po. Hati hari ni, settle.